Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setular, salam satobi, salam jedor. Hari Sevia Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat Sevia Sodor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan Sevia Sodor. Di video kali ini, kita kedatangan unit terbaru. Kemarin sudah kita infokan, yaitu adalah unit senapan angin Meroder Bumbara. Nah, ini pengeluaran terbaru dari badan usaha milik masjid alias Bumbara. Mantap banget ini dia unitnya. Oke sekali, bentuknya juga elegan, ganteng banget teman-teman. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang spek-spek yang ada di depan saya ini, nah langkah baiknya teman-teman lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin Meroder Malabar Bumbara. Oke, seperti itu. Oke, jangan lupa juga diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya juga di Sevia Sodor. Soalnya satu minggu sekali ada pengumuman giveaway yang sangat menarik sekali. Cara cukup gampang, cukup komen, ingat senapan ini Sevia Sodor. Oke, langsung saja kita lihat tes akurasi dari unit senapan angin Meroder Bumbara. Mantap. Teman-teman, ini dia video tes akurasi dari unit senapan angin Meroder Bumbara. Oke, karena di luar ada pembangunan di gudai CVS Odor, jadi kita tes groping, tes nitik pakai kertas, kurang lebih jaraknya kita cari 30 meter. Oke, mantap banget, disimak baik-baik video tes akurasinya. Ini peluru yang cocok pakai Hercules, mantap banget. Kapasitas angin ada di 2200an, soalnya udah kita bolak-balik buat ngetes, seperti itu. Oke, disimak baik-baik videonya. Oke, mantep banget, pas di titik retikel, mantep sekali. Oke, mantep banget, pas lagi nitik satu lubang. Oke, nitik satu lubang, mantep sekali, pas di retikel ya teman-teman. Oke, mantep banget, pas satu lubang. Oke, mantap sekali, pas. Tambahin satu kali lagi. Oke. Mantap banget, lulus tes akurasi. Ini dia unitnya. Meroder Bumbara. Mantap sekali. Oke, udah berapa kali tes tadi? 5 kali lebih. Mantap banget. Oke, ini dia unitnya. Mantap sekali. Dan itu jaraknya sampai sana. Wow. Nah, kita cari lebih 30 meter. Oke, mantap banget. Oke, ini jelas dia ya unitnya. Oke. Ini tadi pakai rang, soalnya pakai ini. Nah, ini kita pakai ini soalnya ini kita juga para pemula dan pakai ini tadi getar sekali. Kita tes, saya kira ngacak dan pakai ini ternyata oke. Nitik ternyata teman-teman. Oke, gitu cara ngetes senapan bagus itu ngetesnya kalau bisa senapannya anteng. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau masih pakai ini kok tangannya gerak-gerak, nah belum ketemu titiknya, jangan bilang ngaca. Kalau punya ini, nah ini senapannya diam, gak bergerak-bergerak. Nah, ini jadinya tes nitiknya oke sekali, benar-benar oke. Seperti itu ya teman-teman untuk ngetesnya. Oke, terima kasih buat sobat Sevia Sodor. Salam setulara, salam setubi, salam sedulur. Oke teman-teman, tadi udah lihat tes akurasi kurang lebih jaraknya 50 meter. Ini dia unit dari senapan angin Meroder Bumbara terbaru, keluaran terbaru. Memang bentuknya hampir mirip dengan Meroder Malabar, tapi ini ada bedanya. Bedanya sangat mencolok sekali. Nah, tapi dari bentuk barangnya memang sama untuk unit Malabar, tapi untuk bahannya ini ada yang beda, yaitu yang pertama bahan chamber. Nah, ini chambernya kalau Meroder Bumbara ini dia menggunakan chamber Burel seri 7. Mantap sekali. Kalau Meroder Malabar dia masih menggunakan Burel seri 6. Kalau Meroder
Bumbara dia menggunakan seri 7, jadi lebih keras untuk Bumbaranya. Mantap banget, meskipun sama-sama masih semi CNC, dalemannya masih dural atau baja seperti itu. Nah, ini banyak dari dural seri 7 pembuatan semi CNC, mantap banget. Ini Bumbara, udah ada grafiran Bumbara di sini. Oke sekali. Ini di memang bentuknya hampir sama, cuman bedanya yaitu bahan. Dari segi bahan memang lumayan mahal dikit untuk meroder Bumbaranya. Mantap banget ini. Cocok banget teman-teman, soalnya ini memang agak enteng sekali. Oke, untuk dalemannya masih daleman dural atau baja. Ini cancel kokang ada di sebelah kanan ya. Saya balik sebentar. Oke, bentar aja teman-teman. Oke, nah ini untuk cancel kokang. Nah, ini hampirnya bisa dilihat itu daleman dural atau baja teman-teman. Mantap banget. Oke, tarikan menggunakan tarikan seat lever. Oke, mantap banget tarikan seat lever. Hanya satu track ya teman-teman, bukan dua track atau tiga track, bukan. Ini satu tarikan, tapi yang buat bikin keras yaitu adalah setelan power. Nah, ini setelan power ada di belakang, kalian bisa putar sendiri kalau mau lebih keras diputar ke kanan, kalau agak mau irit setelan slow diputar ke kiri saja. Oke, mantep banget teman-teman. Oke, ini bahannya dari dural seri 7. Untuk memang kalau dural seri 7 memang agak lebih kasar, kalau yang dural seri 6 itu memang halus banget, makanya ini agak lebih keras untuk dural seri 7. Makanya itu full CNC identik dengan dural seri 7, soalnya memang keras, dibuat pakai mesin enak untuk dibentuk. Kalau yang kayak dural seri 6 jarang untuk full CNC, soalnya barangnya agak lebih lunak seperti itu. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas larasnya. Larasnya ini menggunakan laras Bumbara sendiri, jarak ideal kurang lebih 50 sampai 60 meter. Mantap banget. Ini panjang laras 60 cm, bahannya dari bahan baja seamless OD13 alur 12. Oke, mantap banget, kaliber 4,5 mm. Oke, bisa bunuh babi mas? Bisa sekali teman-teman. Meroder ini keras sekali untuk powernya, tadi kalian bisa dengar sendiri, mantap banget untuk powernya, buat berburu big game, small game, pokoknya mantap banget untuk jenis meroder, apalagi jammer tumpuk. Ini enak banget kalau buat berburu hama babi alias big game, ini cocok banget teman-teman. Oke, memang untuk cincin laras ini ada satu. Nah, ini kalau di ada di depan lagi, ini nanti malah larasnya ke bawah, jadi akurasinya jelek teman-teman. Jadi memang dipasang dengan cincin satu saja biar depannya gak ketekan seperti itu, makanya alasannya seperti itu kenapa kok gak cincin dua, soalnya safety-nya ini pakai cincin satu. Kalau ditambah cincin dua dia ketekan ke bawah, nanti akurasinya bisa jelek seperti itu teman-teman. Jadi ini udah oke pakai cincin satu, letaknya di tengah sini, mantep banget. Oke, untuk laras, cara perawatan laras gampang banget teman-teman. Kalian bisa isi minyak atau oli dari depan biar sampai belakang, nanti ditembakkan itu kotoran-kotoran bekas peluru itu bisa keluar, itu buat larasnya lebih awet dan tidak gampang ada karat di dalamnya seperti itu. Kalau gak buat menembak ya teman-teman, nah itu diisi minyak atau oli dari depan sampai belakang dan tembakin biar kotoran-kotoran di dalamnya bisa keluar seperti itu. Oke, untuk tabungnya ini menggunakan tabung dural OD38, kapasitas aman angin di 2700-2800 PSI. Untuk tabung OD38 ini bisa menghasilkan berapa kali tembak, bisa menghasilkan 50-60 kalian kalau setelan irit. Kalau setelan boros paling 30-40, nggak sampai 40 biasanya udah habis seperti itu. Itu kapasitas angin, jangan sampai nol ya teman-teman, sampai 1000 atau enggak 1500 minimal sudah diisi. Nah, habisnya di situ, jangan sampai nol. Kalau sampai nol nanti tabungnya yang rawan ada kebocoran di tabung seperti itu. Jadi untuk perawatan tabung kalian hanya
menembakkan angin itu sampai 1500 atau 1000 PSI saja. Jangan sampai habis, jangan sampai nol, nanti malah terjadi hal yang kita tidak diinginkan, yaitu terjadi bocor seperti itu. Nanti kalian repot sendiri. Tenang saja, di CVI Solder juga ada garansinya. Ini juga dari Bumbara ada garansinya, garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Mantap sekali ini garansi. Nanti kita pandu dengan admin kita, admin service, asal kalian sabar, nanti kita pemandu juga enak, pasti bisa kalian sendiri. Oke, nanti juga kita bawakan untuk spare part cadangannya. Mantap sekali. Oke, ini untuk manometer ada di depan sini ya teman-teman. Ini manometer ada di depan tabung ini. Nah, ini manometer ada di depan sini. Kalian bisa lihat sendiri tekanan angin masih berapa. Untuk tekanan jangan sampai nol tadi, 1000 atau enggak 1500. Oke, seperti itu. Oke, untuk triggernya teman-teman, ini masih menggunakan trigger klasik. Udah ada safety triggernya juga. Kalau didorong ke kanan dia otomatis ngunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Mantap. Jadi ada dua pengaman, yaitu cancel kokang dan juga ada safety trigger. Mantap banget. Oke sekali. Dan untuk popornya teman-teman, ini menggunakan popor dari bahan kayu mahoni. Udah ada setelan powernya juga. Mantap banget. Ini kayu mahoni lebih enteng, kuat dan juga tahan lama. Mantap sekali. Ini oke banget untuk Marauder Bumbara. Rekomendasi banget buat teman-teman pecinta big game berburu babi. Meskipun kaliber 4,5, jangan diragukan kembali. Babi kalau kena area fatal itu pasti mati. Incar di area kepala, mata, hidung atau gak mulutnya kalau bisa. Yang penting kepala teman-teman. Nah, jangan sampai di area badan. Area badan ya pasti kabur seperti itu. Oke, diincar area mata, kepala atau yang lain pasti oke. Apalagi powernya Benjamin Bumbara ini oke sekali. Untuk powernya oke banget. FPS bisa rata-rata 1000-1100. Apalagi chamber tumpuk. Makanya pada suka berburu sama babi itu pakai chamber tumpuk. Soalnya dia untuk anginnya langsung masuk sampai dengan selang transfernya. Kalau dengan chamber-chamber monolet, chamber monolet memang identik dengan agak irit ya, apalagi tabungnya pakai tabung besar, bocap. Nah itu irit banget, bisa menghasilkan 100 kali lebih teman-teman untuk jumlah tembakannya. Kalau yang ini chamber tumpuk, tabungnya kecil, ya memang paling banyak itu 50-60 kali tembakan seperti itu. Itu identik banget untuk, apalagi tabung D38 ini memang buat berburu big game, bama babi, biawak atau yang lain-lain pasti mati teman-teman, pasti mati beneran. Nah kalau kena area fatal pasti mati. Oke, untuk harganya saya bocorkan harganya. Ini harganya memang agak lebih mahal dikit aja. Ini harganya kita promo 2.900.000. Ya kalau Marauder Malban 2.800.000, kalau ini 2.900.000, kita bedakan dikit soalnya harganya memang beda seperti itu. Bahan chambernya ini memang beda teman-teman. Mantap banget, 2.900.000 udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes magazine, perdam sama STKS, sama juga dengan teleskop Basnel ukuran 39x40. Untuk wilayah selain NTT, Papua, Maluku itu seperti wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Lampung, nah itu free ongkir. Kalau wilayah NTT, Papua sama Maluku belum ongkirnya. Ongkirnya dapat subsidi, nanti saya kasih tahu di WA seperti itu. Free ongkir kecuali tiga wilayah, Papua, NTT sama Maluku, harga Rp2.900.000 saja. Mantap banget. Kalian dapat teleskop Basnel ukuran 39x40. Oke, mantap sekali. Ini banyak memang identik dengan Dural semuanya teman-teman. Untuk cara pembayaran, kalian bisa bayar di tempat alias COD, bisa juga transfer langsung lunas lewat rekening CVI Solder atas nama Pak Abdullah, yaitu Abdullah adalah pemilik dari CVI Solder, AS itu Abdullah Hasan seperti itu teman-teman. Mantap banget. Itu harga promo hanya di bulan Juli untuk Marauder Bumbara, 2.900.000, free ongkir, free teleskop. Oke teman-teman, nah itu dia penjelasan dari saya. Bedanya dari Marauder Malabar yaitu dari segi bahan chamber. Kalau Marauder Malab, kalau Marauder Bumbara ini pakai Dural seri 7, kalau Marauder Malabar dia pakai Dural seri 6.
seperti itu. Oke, ini sama bagusnya, sama juga enaknya buat berburu bikin. Oke, cara pembayaran sudah jelas, bisa COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke, kita akhiri dulu percobaan kita di video kali ini. Mantap banget, tadi tes akurasinya juga oke. Kalian bisa lihat sendiri seperti itu. Oke, saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Rizky Jabul, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat Rizky Jabul. Terima kasih.